Saya dulu kalau diajarin bapak itu sering beliau cerita, kamu cari sisi ekstrimnya. Sisi ekstrim itu gini, misalnya hudal lil muttaqin, Quran itu petunjuk bagi mereka yang takwa. Orang-orang idealis mengartikan takwa itu adalah orang-orang yang imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Itu orang ideal. Tapi faktanya Sayyidina Umar itu masuk Islam itu dengar surat Toha hinakana huwa kafir, ketika beliau masih kafir. Beberapa sahabat dulu masuk Islam itu ketika mendengar Quran statusnya masih kafir. Sehingga ada bukti bahwa orang tidak muttaqin juga bisa dapat hidayat Quran. Nah, barokahnya kita baca banyak, Quran itu bukan sekedar hudal lil muttaqin tapi juga hudal linnas. Lalu dianalisis. Oh, jangan-jangan lil muttaqin ini cara balaghah min babil iktifa. Lil muttaqin wa ghairihim. Buktinya ada ayat lain yang menyebutkan hudal linnas. Ini itu awal dari disiplin ilmu. Sehingga memang tidak bisa kita mengartikan Quran tanpa baca tafsir yang banyak. Kemungkinannya tadi tambah pintar atau tambah bingung tadi.